over the weekend ada satu laporan lah keluar. Yang ku kata seorang pengawal perubatan ni kata boleh Wuhan virus boleh didapat dengan kangkung dan minum air kelapa dan lemon 17 hari. Ya, adakah itu satu yang kita nak makan dan misalkan kalau ambil bagian. Kami telah menegaskan betapa setiap kita perlu mengambil langkah-langkah kebersihan seperti cuci tangan, ya, guna sanitizer. Kalau kita batuk, kita guna facial mask supaya orang lain tidak berjangkit. Langkah-langkah semuanya telah kita, kita telah tegaskan dan kita terangkan setiap hari hampir, ya. Tapi kalau ada yang nak mencadangkan yang lain itu, anda boleh dengar dan anda fikirkanlah sama ada nak ikut atau tidak. Kita tidak berikan apa-apa hukuman atas perkara itu, but we want to practice dalam KKM evidence-based medicine, ya, yeah, berdasarkan berdasarkan maklumat, berdasarkan sains yang jitu. Terima kasih. Okay, last from Sina.